Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam rapat bersama Komisi 2 DPR menjelaskan progres pembangunan Istana Negara di IKN sudah hampir rampung. Menurut Kepala Otorita IKN, optimistis upacara kemerdekaan Agustus bisa digelar di IKN. Kepala Otorita IKN menjelaskan progres pembangunan IKN dibangun secara bertahap hingga 2045. Menurut Bambang Susantono, per akhir Februari, Istana Presiden sudah terbangun 58,5 persen, sementara gedung kantor Presiden mencapai 78,6 persen. Meski demikian, Kepala Otorita IKN menyebut ada kendala cuaca yang jadi tantangan dalam pembangunan. Faktor cuaca, kemudian faktor juga logistik dan segala macam yang yang berhubungan konstruksi yang akan ada di lapangan. Kemudian gedung kantor presiden juga terlihat di situ, Bilah-bilah dari garudanya, Insya Allah sudah mulai terpasang dan mungkin makin lama akan terlihat secara jelas bagaimana sayap dari garuda itu akan mewarnai dari gedung kantor presiden. Sekretariat presiden sebelah kanan itu progresnya 65 persen dan Insya Allah dalam hitungan bulan nanti pada bulan Agustus kita harapkan ini sudah paling tidak mendekati semuanya uh, 90-an persen atau mendekati uh, penyelesaiannya. Anggota Komisi 2 DPR